saya akan menjelaskan bagaimana cara landing di kredivi Finance. Sebelumnya untuk teman-teman yang baru bergabung bisa terlebih dahulu untuk mendaftarkannya melalui link yang tersedia di website kredivi Finance. Saya akan login terlebih dahulu menggunakan akun yang sebelumnya sudah saya daftarkan. Dan akan mengirimkan kode autentifikasi ke email teman-teman yang sudah daftarkan. ya beginilah dashboard dari platform Crave Devi Finance saya akan mengkonekkan wallet saya terlebih dahulu ada das di sini ada dashboard modul X, Melon, and Wallet. saya juga memiliki beberapa kredit video dalam wallet saya. Saya membelinya di pencek swap untuk jangka panjang. Dan bisa kita lihat di sini saya memiliki modal sekitar 105 USDT. Baiklah kita akan mulai cara landingnya. Cara landing ini terbilang sangat mudah teman-teman. Anda hanya perlu menyiapkan mata uang yang ingin Anda lendingkan dalam platform ini. Di sini saya, saya menggunakan USDT dan low risk. Nah, di sini saya sudah saya akan mengkonfirmasi landing saya selama satu bulan. Hmm, di sini kita lihat di menu My Launch sudah terlihat karena saya sudah melakukan transaksi ini dan juga di wallet kita bisa lihat ada transaksi history dan bagi teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang Devi atau membelinya, bisa juga membelinya melalui cek seperti kucoin.